Sobat Tipos Online, jumpa lagi dengan saya Milna Sari, dan kali ini saya sedang berada di Kota Banjarbaru, tepatnya di depan Polsek Banjarbaru. Polsek Banjarbaru Utara, di mana dilakukan razia vaksin bagi pengendara roda 2 yang melintas di Jalan Ayani kilometer 31 Kota Banjarbaru. Nah, bagi pengendara yang baru vaksin satu kali diminta untuk singgah dan dilakukan vaksin mendadak di kantor Polsek Banjarbaru Utara. Sementara untuk yang sudah vaksin kedua diperbolehkan melintas, namun ada juga yang diminta untuk melakukan vaksin booster. Nah, pengendara roda 2 sendiri ini dicegat di depan terminal Idaman, terminal sub Idaman Kota Banjarbaru. Bagi Sobat Tipos Online, razia vaksin ini dilakukan hingga pukul 3 sore. Jadi yang akan melintas, Sobat Tipos Online yang akan melintas di Kota Banjarbaru agar menyiapkan kartu vaksinnya atau menyiapkan foto vaksin. Seperti diketahui, di Kalimantan Selatan sendiri terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin yang menjadi daerah penyumbang terbesar lonjakan kasus, dan juga ada Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Bahkan Kota Banjarbaru kini sudah masuk pada PPKM level 2 atau zona kuning. Ya, Pak Abdul Fatah, ini sudah dari jam berapa tadi, Pak? Ini kita laksanakan dari 09.00 sampai, ya diperkirakan sampai jam 15.00. Oh iya, sampai jam 3 berarti ya, Pak. Ya. Ini kenapa nih, Pak? Kok ada razia vaksin nih, Pak? Bukan razia. Yang pertama adalah mengingatkan kepada seluruh warga negara kita untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan vaksin ini. Yang kedua juga memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat kita juga untuk vaksin di tempat yang sudah kita siapkan. Oke, Pak. Terus ini berarti yang belum vaksin ketiga, ya belum vaksin kedua berarti ya, Pak, ya, yang diminta untuk vaksin. Kegiatan ini kita laksanakan yang pertama mengingatkan kepada warga yang belum vaksin pertama. Kemudian juga yang kedua kita mengingatkan kepada warga yang sudah waktunya untuk mengikuti vaksin kedua dan vaksin booster. Persyaratan ini memang memerlukan waktu baik vaksin kedua maupun booster. Kalau vaksin kedua, kalau vaksin Sinovac minimal 1 bulan, 28 hari. Ya. Kemudian untuk Astra 2 bulan. Dan untuk booster, vaksin booster ini dilaksanakan setelah 6 bulan dari vaksin yang kedua. Oh, oke, okay. Siap, Bapak. Yang jenis vaksin yang ada sendiri disediakan untuk di Polsek Banjarbaru Utara apa nih, Pak? Vaksin yang kita siapkan, yang pertama vaksin Sinovac, yang kedua vaksin Astra, yang ketiga vaksin Pfizer. Ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga biar bisa tertangani atau kita cover di tempat yang ada ini. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Vaksinasi yang digelar Polsek Banjarbaru Utara bagi pengendara yang belum melakukan vaksin kedua atau belum pernah sama sekali mengikuti vaksin, dan juga yang sudah vaksin kedua dan ingin mengikuti booster, vaksin booster. Vaksin yang disediakan tadi di sini ada 3 jenis vaksin, yakni vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan juga Pfizer.